Pemirsa, HUT ke-78 Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Sambas diramaikan dengan kehadiran polisi cilik atau pocil. Dengan penuh idealismenya, pocil ini menunjukkan kebolehannya di depan para peserta apel HUT kemerdekaan RI. Tingkah lucu para pocil ini ikut menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selain memperlihatkan aneka gerakan PBB yang rumit untuk ukuran seusia anak-anak, para pocil juga membawakan pertunjukan kesenian seperti nyanyian bersair dengan semangat kepahlawanan di hadapan para penonton. Kasat Lantas Polres Sambas, Ibtu Rozehan, mengatakan grup pocil ini telah diikutsertakan dalam ajang polisi cilik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia di Mabes Polri. Tidak tanggung-tanggung, para pocil yang datang dari berbagai usia, mulai dari 7 hingga 10 tahun ini, masuk penilaian 10 besar terbaik nasional. Umumnya mereka berada di kelas 2 hingga kelas 4 SD. Beberapa di antaranya berasal dari wilayah perbatasan sehingga menambah kekuatan dalam penilaian di tingkat nasional. Keterampilan mereka mendapatkan pembinaan di salah satu sekolah di Desa Mentawa. Senyumnya luar biasa karena melihat pocilnya sudah berhasil di depan kantor bupati melaksanakan merah putih oleh polisi cilik Polres Sambas. Mereka memberikan semangat kepada kita semuanya. Dari usia dini, mereka sudah terpatri jiwa kesatuan. Bagus tampilannya, Om. Ya, sama banyak.